menutupi jam gadang ketinggian. Mungkin sekarang. Jalan-jalan setiap pagi, badan sehat hati pun senang. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jangan lupa ke Jam Gadang. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Cerita Nasya, channel terinformatif di Sumatera Barat, Trancabana. Nasya sekarang berada di kawasan Jam Gadang Bukit Tinggi. Jam Gadang ini selesai dibangun pada tahun 1926. Sebagai hadiah dari Ratu Belanda kepada Roetmeker, Sekretaris Fort Dekhoek atau Kota Bukit Tinggi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya loh. Nah, bagaimana dengan bagian dalamnya? Berubah enggak ya sejak didirikan? Kita masuk ke dalam yuk. Nonton sampai habis ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Ayo ikut Nasya. Sekarang Nasya berada di lantai 2 Jam Gadang. Ayo kita bersiap naik ke lantai selanjutnya, ditemani petugas Jam Gadang Om Hendra Jaya. Ada tangga terbuat dari besi, cukup curam dan harus berhati-hati naiknya. Lantai 2 sampai lantai 4 tidak ada apa-apa di dalamnya. Semakin ke atas tangganya semakin curam. Nah, Nasya sampai di lantai 5. Tempat di mana mesin Jam Gadang berada. Ini dia mesinnya. Hanya ada 2 di dunia loh. Satu lagi digunakan di Big Ben London. Nah, seperti inilah bentuk dalam Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang ini termasuk mesinnya usianya hampir 1 abad. Tapi masih berfungsi dengan baik, terutama untuk menunjukkan waktu. Ayo kita naik ke lantai paling atas, letak lonceng Jam Gadang. Wah, sedang berdentang. Pas pukul 9 pagi. Dari atas sini kita juga bisa melihat pemandangan Kota Bukit Tinggi. Memang benar, Jam Gadanglah bangunan yang paling tinggi di sini. Keren ya. Nah, selengkapnya kita tanya petugas Jam Gadang. Om, apa aja sih om yang ada di dalam Jam Gadang ini? Jadi Jam Gadang ini terdiri dari 6 lantai.
Lantai pertama ruang operator kami, monitor untuk informasi panggilan. Ruang kedua, ruang ketiga, ruang keempat, cuma ruang kosong. Ruang kelima, ruang mesin yang kita lihat dari luar, itu ada empat sisi jam. Ruang keenam, itu lonceng. Jadi jam gadang ini dibangun tahun 1926, jadi mesinnya sampai berfungsi sampai sekarang. Jam gadang ini berdentang tiap setengah jam dan satu jam tepat. Untuk saat ini, jam gadang nggak bisa dikunjungi oleh sembarang orang. Harus mendapatkan izin dari wali kota, wakil wali kota, dan kepala dinas pariwisata. Alasannya, karena sudah termasuk cagar budaya, harus benar-benar dilestarikan bangunannya. Karena tidak memungkinkan untuk dikunjungi oleh banyak orang, karena bangunan ini termasuk bangunan cagar budaya. Bagi para pengunjung yang sekitar di jam gadang yang membutuhkan informasi panggilan, bisa meminta bantuan ke petugas jam gadang. Kami bisa memberikan informasi panggilan dengan pengeras suara di sekitar jam gadang ini. Sampai jumpa di cerita Nasya selanjutnya setiap Rabu siang. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe ya. Dadah!